Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pemecahan masalah pembelajaran siswa pada mata pelajaran seni budaya tahun 2021-2023 dengan saya sendiri, Sahlan Arapiki, SMA Negeri 6, Tasikmalaya. Deskripsi permasalahan yang dihadapi, yang pertama adalah permasalahan yang dihadapi saat pembelajaran adalah kurangnya sumber belajar yang dibawa oleh siswa seperti buku paket, bahan ajar, dan buku tulis. Pada dasarnya memang siswa bisa mengambil sumber rujukan dari internet, namun dengan dimanjakan oleh internet menjadikan siswa menyepelekan bentuk catatan dari guru dan sumber-sumber bentuk cetak lainnya. Hampir 50% siswa ditanya mengenai catatan, mereka tidak memiliki catatan. Akar permasalahan yang pertama yaitu siswa malas mencatat rangkuman penjelasan dari guru. Kemudian untuk akar permasalahan yang kedua adalah buku paket bahan belajar siswa yang sudah dipinjam dari guru perpustakaan ditinggal di laci. Kemudian alternatif solusi yaitu menyediakan LKPD, lembar kegiatan peserta didik yang menarik disesuaikan dengan materi dan model pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kedua, menilai tugas catatan siswa secara rutin. Kemudian yang ketiga, melaksanakan piket dan razia buku di laci meja kelas oleh siswa yang menjadi petugas piket dan sesekali oleh guru yang dibantu oleh OSIS dan PKS secara rutin. Hasil pemecahan masalahnya, alasan siswa malas mencatat biasanya adalah karena siswa sudah mengandalkan bahan materi dari internet. Namun, apabila guru menginstruksikan untuk mencatat materi tertentu dengan sumber dari buku paket dan akan dinilai, siswa akan lebih rajin dan terbiasa untuk mencatat. Adanya penilaian dan apresiasi dari guru terhadap catatan yang mereka buat juga dapat memotivasi siswa agar memiliki catatan sendiri. Hasil pemecahan masalah. Razia buku paket yang ditinggalkan di laci meja di kelas dapat dilakukan oleh siswa yang piket pada hari itu atau oleh guru yang dibantu oleh OSIS dan anggota ekskul PKS. Setelah diambil buku tersebut, lalu diserahkan lagi kepada pihak perpustakaan. Secara berulang, guru menginstruksikan agar siswa meminjam kembali buku paket dari perpustakaan. Sehingga selain untuk kepentingan nilai tugas, juga dapat menumbuhkan motivasi membaca dan menghargai buku sebagai sumber ilmu. Sumber rujukan yaitu hasil diskusi dengan MGMP dan rekan guru untuk berbagi ilmu dalam hal media pembelajaran dan tugas perpustakaan.